Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Anda ingin mendapatkan suara yang sangat adem untuk vlogging, vlog, ASMR dan pelbagai lagi, anda boleh mendapatkan Boya BY-XM6 S2 Ultra Compact 2.4 GHz Dual Channel. Dapatkannya di description down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci ya. Channel yang memberikan informasi dan juga reaksi yang jujur aja guys. Alhamdulillah ya. Terima kasih kepada yang udah komentar ya, yang udah memberikan kita komen-komen yang positif ya Pakci. Yang udah like dan dislike kita juga, yang udah terus subscribe kita dan juga kepada teman-teman kita. Jangan dilupa yang baru saja subscribe kita, yang baru saja mampir ke channel ini ya. Selamat bergabung, kita ucapkan semoga kalian berpuas hati dengan reaksi yang kita berikan. Makasih udah subscribe kita ya, nonton juga video kita yang kemarin-kemarin ya guys. Biar kalian lihat lagi betapa serunya kita mereaksi ya. Pasti berbeda banget dengan yang lain. Dan juga untuk kali ini Pakci, ini benar-benar kita baru tahu juga ya, sebenarnya ada sekolah Indonesia di Malaysia. Wah, ini bikin penasaran guys. Nah, ada sekolah Indonesia di Malaysia. Sekolah Indonesia. Dia satu ada di Kuala Lumpur ibu kota ya Pakci ya. Dan yang kedua ada di tempat kita di Sabah. Nah, ada di Sabah guys. Jadi kita pengen lihat ya gimana keseruan sekolah-sekolah di Malaysia ini, yang mana sekolah Indonesia yang pertama yang kita akan lihat nanti, sekolah Indonesia di Kuala Lumpur. Wah, penasaran ya kan guys? Nah, ada sekolah Indonesia ini di Malaysia. Walaupun kita sudah, yalah kita sendiri orang Malaysia, tapi kita sendiri pun nggak pernah tahu bagaimana sekolah Indonesia itu. Nah, gimana kondisinya, ya kan? Gimana pembelajarannya juga. Ya, ini bukan untuk apa. Ini sebenarnya untuk kita punya pengetahuan ya, guys. Biar kita tahu, ya kan? Nanti kita akan lihat lagi di Indonesia gimana. Kita lihat di Malaysia di mana, ya. Biar kita sama-sama belajar sejarah, ya. Biar kita banyak pengetahuan lagi. Itu yang paling bagus, ya. Ini channel reaksi yang bikin kita bermanfaat dan juga berfaedah, ya. Bukan yang membuat provokasi apa-apa ya guys. Tapi enggak, guys. Kita pengen kita belajar bersama-sama, kita lihat budaya, tradisi, suku dan juga gimana keseluruhannya antara Nusantara, Indonesia, Malaysia ya. Biar kita tahu lagi ilmu tentang sejarah dan juga keadaan kita di Asia Tenggara ini. Nah, jadi kita lihat ini ada seorang warga Indonesia yang mampir ke Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Kita yaitu lihat sama-sama. Teacher Dingka. Iya, Teacher Dingka. Follow Teacher Dingka. Ya, maksudnya dia ini seorang bapak guru lah ya kan? Iya. Jadi kita pengen lihat gimana kondisinya sekolah Indonesia. Kita akan lihat dalam 3 2 1 and go. Jangan lupa untuk subscribe ya Teacher Dingka ya ini. Hari ini kita terakhir di Kuala Lumpur. Kita mau mampir singgah di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang ada di Malaysia. Kita ngajar di Sabah, tapi kita mampir sebentar untuk melihat-lihat bagaimana sih sekolah Indonesia yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Bilangnya kita pengen lihat. Kami sudah meminta izin untuk masuk dan melihat sekolah SEKL. Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Gede banget ya. Wih, unik sekolahnya nih. Ya ampun. Yang di depan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Enggak pernah ke sini, jadi mampir. Iya, Pakci. Ya. Bangunannya bagian depan seperti itu. Ya. Apa kita baru tahu ini? Seperti bangunan lama, tapi itu Pakci. Ini yang bagusnya reaksi ini. Bagian, karena kita bisa tahu lagi, ya kan? Depan ada gitu dong. Oh, patut aja sepi karena sekarang ini masih liburan. Masih liburan. Mana busnya? Itu busnya. Parking bus. Woi, ada busnya juga. Ya ampun, ini benar-benar di tengah-tengah KL. Putar.
Ini guys, ini benar-benar di tengah kota raya ini. Rasanya ini macam di... belakang ini apa? Ini KLCC. Bukan. Bukan. Itu seperti di Istana Benda ya? Bukan. Yang penting ini di Kuala Lumpur lah ya. Kita nggak tahu banget. Nggak tahu lokasi sebenarnya. Lokasi nanti kita akan lihat tapi, juga. Ya benar-benar. Mari kita lanjut. Kalau ada masa bagus kamu kesini berarti. Iya benar-benar. Buat bilik ya kan? Oh, orang Tun Ismail. Ih, besar nih. Wah, dindingnya juga kaca, guys. Iya. Ini bagian depan ada perpustakaan. Bangunannya bagus ya? Bangunannya macam mana? Wih, nampak unik sekali ya. Yes. Ya, benar-benar budaya Eropa. Benar-benar sekali. Wah, ini kalau masa masih mereka kuliah ini pasti seru nih guys. Betul betul. Bisa masuk ke dalam, di luar aja ya. Ada visi misi Sekolah Indonesia Kuala Lumpur atau SIKL. Ya, coba kita lihat. Pasti Sekolah bisa. Sekolah Indonesia Kuala Lumpur visi dan misi. Bahasa sesuai dengan agama masing-masing yang berlaku di Indonesia. Membentuk generasi yang berbudi luhur, melestarikan budaya nasional sebagai jati diri bangsa, meraih prestasi di bidang akademik dan non-akademik, melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum nasional dengan menyesuaikan pada tuntutan global. Nah, tuntutan global. Misinya juga mewujudkan pusat pendidikan dan kebudayaan yang menghasilkan peserta didik bertakwa, berbudi, berbudaya, berprestasi, dan berwawasan global. Wow, mantap visinya guys. Wow. Alright, ya lihat lagi guys. Budaya berprestasi. Dan... ini gedung belakang adalah gedung SMA. Ini bersih. Oh, ada kawasan-kawasannya juga. Aku suka banget ya dengan keunikan desain bangunan ini guys. Yes, unik-unik. Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Bisnya, wow, bisnya juga. Wuih, ada bisnya penjemputan. Jemputan siswa. Ada taman. Oh, ada taman ada juga. TK ya berarti ya. TK, ada SD, ada SMP, ada SMA di sini semua. Wah, wow, ada vending machine ya. Kalau pengen beli air kayak gitu aja. Jadi gedungnya diresmikan oleh Jenderal TNI Sudarmadi, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Malaysia. Wow. Jadi 1992. Kamu lahir ya. Ini sekitar umurnya sekolah ini 30 tahun ya, Pak Cik? Ya, 30 oh, tahun sudah ini. Dipampang. Dari ini 2015-2016 ya. Dari tahun per tahun ada papan prestasi. Ada surau. Tuh cantik tempatnya, Pak Cik. Juga. Ada surau juga. Kosong ya. Hmm.
Ini ada beberapa patung. Wah, medalis mereka juga banyak ya guys. Wah, pencapaiannya bagus. Ini ada pencapaian mereka. Prestasi. Ya, prestasi mereka ya banyak ya. Bisa dilihat di sini guys. Kantor mungkin. Oh, itu kantornya. Ini ada kepala laboratorium Pak Dwi Indra. Dwi Indra Tano. Ada ruang kelasnya, naik tangga. Kantinnya kayak ya, ini kantin. Bagian belakang adalah kantin. Berarti anak-anak. Itu lantainya tingkat. Lantai tingkat ya. Siswa-siswa pada libur. Wow. Wih. Ini apa itu, guys? Itu pastinya kaca. Ruang sains lah ya kan? Iya, dan ya ini pula di Sabah. Ya, itu tadi di Kuala Lumpur, kita akan beralih lagi, ada lagi satu sekolah ya. Ya. Sekolah Indonesia di Kota Kinabalu. Wah. Besar ya, Kuala Lumpur dan juga Kota Kinabalu. Wah, mantap banget ini, guys. Mari kita lanjut ya, kita lihat. Nah, ini nampak orang-orangnya. Ini nggak nampak, Pak Ci. Masih nggak nampak di sini. Nah, mari kita lihat ini. Wah, guys. Ini di Kota Kinabalu ya, guys. Betul. Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Menangklung lagi. Wah. Wah, mereka berpersembahan guys. Wah, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Mari kita dengarkan barengnya. Lagu apa yang mereka bawakan guys? Ini pada tahun 2015. Wow. Building the future, the Simeo legacy. Wah, wow, pakai angklung. Ini guys, ini anak-anak Indonesia di Indonesia. Wow. Suaranya memang di mana-mana, namanya orang Indonesia memang suara terenak ya, Pak. Betul. Mereka mempunyai suara yang lunak ya gitu. Thank you.
di Mamiri, local song from Sulawesi Selatan Indonesia. Ada keinginan kita untuk bermain angklung juga ya. Iya betul. Lihat kayak gini tuh. Suara mereka itu ya unik sekali ya guys. Dia ada ciri khasnya orang Indonesia itu suaranya. Kalau didengar bagus-bagus, ya dia senyum, tenang, adem. Banget ya, enak didengar sumpah. Mantap guys. Wah, ada lagi nggak? Habis sudah. Wih, ada lagi bunyi-bunyian. Wah, berdisiplin. Betul. Disiplin itu penting. Wah, begini saja ya guys. Wah, alhamdulillah ya. Kita udah lihat video keseruan ya. Sekolah Indonesia di Kuala Lumpur dan juga Sekolah Indonesia di Kota Kinabalu ya. Jadi guys, yang ini guys memang kita benar-benar rasa betul. Yang kita tahu berkenaan dengan Sekolah Indonesia ini di mana kebanyakan
ibu bapanya yang bekerja di Malaysia, terutamanya bahagian Kuala Lumpur ataupun Sabah itu, dan anak-anak mereka pula belajar di sekolah Indonesia dengan mata pelajaran daripada Indonesia sendiri. Iya, benar-benar. Dan juga aku rasa kalau yang sekolah Indonesia di kota Kinabalu ini terletak di Alam Mesra, kalau nggak silap ya. Alam Mesra ya? Nggak silap aku ya, di Alam Mesra yang dekat One Borneo. One Borneo Hypermall itu. Ah, oke. Okay. Tetapi di hadapan, di belakang aku pernah terlihat sekali, Pakcik. Ketika anak-anak sekolah itu keluar ya. Mungkin mereka sedang shopping kayak gitulah. Ataupun liburan. Tetapi ketika itu mereka pakai baju sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Wah, memang kamu pikir wah seru banget ini, karena kan berbeda banget dengan baju sekolah kita ya kan? Iya, beda banget. Nah, kalau sekolah kita itu warnanya warna putih, tapi mereka kayak gini, yang memang original daripada Indonesia itu sendiri. Betul. Itu yang kita paling suka di bila ada. Nih. Pakaian mereka ini, wah. Nah, Baci, kita nggak nampak. Oh, maaf. Ini pakaiannya. Iya, yang kayak gini. Iya, okay. Mereka memperagakan itu kainnya itu memang beda banget ya. Kalau kita kan warna biru, ya. Warna biru. Kalau yang kayak gini nih berwarna itu ada dengan skirt panjang, putih abu-abu ya kan? Yang kayak itu. Pakaian putih abu-abu. Pas ini kita baru saja melihat bahwa mereka ada yang mendapat nih ya, anugerah. Wah, wow. Bachelor of Art University of British Columbia, Canada. Nah, mantap. Wow, ini dari mana ya dia dulu? Dari ini Kota Kinabalu. Ah, Kota Kinabalu. Sik, wow. SIKK. Oh, mantap. Selamat hari lahir Pancasila kalau kamu lihat ini. Ya, nah. Betul. Guys, pasti kalian ada yang baru tahu ya kan, ada sekolah Indonesia di Malaysia itu. Tapi terutama pasti kalian juga ada yang pernah belajar. Pernah sekolah di sana. Nah. Wah, kalau ada sila komentar, kalau masih lagi di Sabah beritahu juga. Iya. Wow. Ramai juga ya. Ramai. Ini ramai nih, cuma enggak tahu ya. Betul. Kita langsung jadi penasaran juga. Bila lihat. Ya kan? Nih. Wow. Pasti ada yang baru tahu. Nah, ada yang udah tahu ya nggak apa-apa. Makin lebih tahu ya kan? Betul. Nah, wadah teman-teman yang baru tahu itu suatu yang aku kaget juga sebenarnya. Macam seperti Paci baru tahu. Ya aku udah pernah tahu juga. Tapi nggak tahu gimana kondisinya. Betul. Nah, gimana sebenarnya ya kan? Nah, tapi kalau kamu lihat di sini itu ramai banget ya. Betul, ramai juga. Oh, mantap guys, mantap. Ya, kita jadi penasaran juga siapa yang di sini melihat channelnya Depaci yang pernah sekolah di SIKK atau SIKL, boleh komen di bawah nih. Silah, kita jadi penasaran juga guys. Penasaran nih, pengen bertanya nih guys. Dan kalau bisa podcast bareng ini, bisa podcast nih. Bareng, boleh hantarkan nama Anda ke email kami juga. Untuk podcast di depaciofficial@gmail.com. Iya guys, jadi gimana pembelajarannya kita nggak tahu ya guys. Ini benar-benar kita nggak tahu, jadi nggak ada diberitahu di dalam video ini. Cuma kita itu suka banget bila melihat ada persembahan ya kan, dan juga mengetahui walaupun sedikit ya tentang sekolah Indonesia di Malaysia ini guys. Wah, ini mantap banget soalnya ya. Betul. Yang tadi yang di sekolah Indonesia Kota Kinabalu itu, aku sampai terpikir ya, wah ini nggak kayak di Malaysia ini, kayak di Indonesia ini. Betul. Ya kan, kena pakaiannya, bermain angklung malah ya kan. Tapi di atas itu sekolah Indonesia Kota Kinabalu, mantap guys. Wah, itu yang kita suka ya. Betul. Nah ternyata toleransi dan juga keberagaman di sekolah itu udah dibawa ke Malaysia juga. Nah, dan juga pasti nggak ada masalah apa-apa ya di sana, karena kalau kita lihat semuanya oke aja ya, bisa aja ya. Sehingga bisa membuat sekolah di suatu tempat itu pastinya aman lah ya, Baci ya. Betul, mantap. Mantap. Jadi guys, mungkin saja untuk kali ini ya, Baci.
Ya, itu saja untuk kami daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan link, dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, jadi untuk kali ini itu saja. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye bye.